Iya, jumpa lagi tentunya di channel gue Nanda Suge. Dan tentunya di hari ini gue bakal share untuk kalian screen mirroring lagi ya TV-nya Samsung 65 ini yang seri TU8000. Dan tentunya untuk di kali ini gue bakal share-nya seperti video-video gue yang lalunya sama caranya. Tapi untuk gue pengen share untuk kalian lagi info lagi, sekilas info saja ini ya untuk pengaturannya kan untuk setiap handphone tuh beda-beda. Kadang ada yang smart view, ada bacanya screen mirroring, ataupun ada yang keset. Dan langsung aja caranya mudah, nggak sulit, nggak susah pokoknya ya. Langsung cus kita pindah layar handphone ke TV-nya. Karena untuk screen mirroring ini udah nggak asing lagi ya untuk kita ya. Dan tentunya buat bapak atau ibu atau teman-temannya nih ya yang sering main game atau Mobile Legend atau PUBG atau lain-lain ya. Karena untuk main game ini kan udah sangat ya gak asing lagi lah pokoknya bagi kita nih ya. Jika dulu kita cuma bisa pasrah ya bermain game di layar HP seadanya, sekarang ini sangat mungkin ya kita bisa mengakali dengan menghubungkan HP ke TV agar layar yang lebih besar. Dan sudah bisa ya kita lihat ya tuh ya, langsung aja sama untuk layar dari handphone ke TV-nya sama untuk tampilannya nih ya. Dan gue langsung buat full dulu layarnya, karena biasanya untuk full layar ini di landscape ya, di landscape dulu baru dia full. Nah tuh ya, kita bakal coba login ya atau masuk ke Mobile Legend. Ya tentunya untuk kalian yang belum subscribe, tinggal subscribe dulu di bawah ya, dan tentunya langsung hidupin notifikasinya atau loncengnya. Nah tuh tampilannya sama ya. Ya jika kalian minat dengan TV ini, bisa langsung kepoin di toko elektronik terdekat ya, langsung aja tanya. Untuk harga sih sekitar 12-15 jutaan lah untuk TV ini yang 65 inch Samsung ya. Dan kita lagi tunggu sebentar nih, lagi loading ya, karena kan kalau untuk di screen mirroring kayak gini mata kita lebih aman dibandingkan kita langsung main game dari handphone. Setidaknya kita mengurangi radiasi dari handphone langsung ke mata ya. Iya, dan sudah masuk ya, lihat ya, sama ya. Iya, itu saja yang bisa gua sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya kan. Untuk kalian mau komen, komen aja di bawah ya. Dan selamat mencoba. Sip.